Kali ini saya akan demonstrasi sebuah alat harness tester seri MH180. Alat ini berfungsi untuk mengukur kekerasan pada baja, besi, aluminium, dan lain sebagainya. Kalau bawaan alatnya mana aja, Mas? Bawaan alatnya ini ada unitnya, kemudian ada probe-nya, terus ada blok pengujian. Iya, kalau yang ini satu bukan ya? Ini bukan, ini punya kita sample. Untuk Oh, berarti nanti kita akan uji. Iya, untuk pengujian aja. Oke. Siap. Oke, di sini ada menu apa aja? Di sini ada menu backlight, kemudian ada menu material, terus kategorinya, terus buat ngeprint, save, SRT, kemudian ini untuk pilih posisi pada saat pengukuran. Bisa posisi miring. Ke samping. Ada petunjuknya. Iya, ada petunjuknya. Oh, directionnya. Directionnya. Jin. Kemudian ini tombol on off-nya, ini atas bawahnya. Ini untuk enter. Kita pilih posisi ke bawah untuk pengujiannya. Nah, di sini ada blok untuk sampelnya tipe HL. Dengan nilai 774. Kita coba. Kita pilih material 0 karena ini sesuai. Steel ya, sesuai. Nah, di sini untuk urutan nomor pertama pengujiannya. Cara seperti ini, tekan dulu ke bawah, kemudian tekan tombol di atas. Harus rata, Mas? Iya, harus rata. Kalau nggak rata, nanti hasilnya nggak akurat. Nah, di sini sudah membaca hasilnya, yaitu 775. Siap. Nanti kita pindah untuk material stainless steel. Oh, material yang tadi itu? Iya, oh, yang ini. Pot yang ini. Iya. Untuk HB nilainya 194. Coba sama enggak kita pilih. Iya. Tapi ada nilai koreksi itunya ya, Mas? Ada. Akurasi. Akurasinya ada. Berapa itu, Mas? Akurasinya 0,5. Oh, 0,5. Iya. Baik, kalau misal lebih atau kurang itu masih batas masih, toleransi. Iya, toleransi. Ya. Iya. Yang penting masih masuk. Iya, masih masuk. Iya. Oke, kita coba tekan dulu ke bawah, kemudian tekan tombol yang di atas. Tadi udah dipilih materialnya, Mas? Sudah. Oh iya. Ini materialnya ada daftarnya di belakang unitnya. Oh, ini. Ada saat 0 sampai 8 untuk materialnya. Iya. Tadi kita pilih nomor 2 yaitu untuk stainless steel. Oh, stainless steel. Iya. Ini hasilnya 190. Mana? Oh, 190. Iya. Sedangkan yang sedangkan di sini 194. Oh. Itu masih masuk toleransi. Oh, gitu. Nah. Iya. Beginilah cara pengujian dari HP. Berarti ini alat uji ini bisa untuk kekerasan apa saja, Mas? Untuk baja, besi, aluminium, sesuai yang di situ. Iya, sesuai yang di sini. Oh. Ini bisa dibuat untuk printer enggak, Mas? Bisa. Di sini ada konektor untuk USB. Tapi nggak include di printer. Iya. Tapi nggak include di unitnya. Produk ini garansi, Mas? Garansi. Berapa? Ini garansi 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya. Brand mana sih, Mas? Brand Amtas. Oh. Lisensi US. Oh, lisensi US. Iya. Okay. Original. Original. Oke. Siap. Makasih atas masukannya, Mas. Iya. Ya. Moga-moga video ini dapat membantu yang apa, Mas? Melakukan pengujian ya, dengan berhubungan alat uji kekerasan ya. Ya, seperti konstruksi. Konstruksi. Bangunan. Ya. Oh iya. Dan lain sebagainya. Nanti kedepannya aku mau yang metode itu ya, Mas. Uji hardness ada ya, Mas? Yang sensornya itu bukan. Ini sensornya namanya. Ini sensor lab. Oh, sensor lab. Ya, modelnya lab. Oh iya. Ya. Oke. Kedepannya ada lagi nggak, Mas? Ada. Tutorial berikutnya. Nantinya ada tambahan seperti UC sama lab. Oh iya. Ada dua tipe. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, sama-sama. Ya.